homoseksualitas. Sebuah aktivitas yang boleh dikatakan melibatkan dua orang lelaki atau lebih. Apa yang mereka lakukan? Beginikah? Atau begitu kah? Homoseksualitas diidentikan dengan orang yang laki-laki agak gini. Ada juga kadang ototnya gede, dikatakan homo. Kita belum bisa memastikannya. Gimana pendapat mereka? Cowok sama cowok? Kurang normal. Cowok sama cowok, pilihan hidup. Jijik, suaranya sesama jenis. Kayak gak ada cewek lain aja. Jijik, kotor, jorok lah pokoknya. Karena populasi cewek itu menipis kan ya. Jadi sisanya cuma tinggal cowok-cowok. Kebanyakan ya, Korean style. Mungkin lagi musimnya, lagi boomingnya. Karena banyak orang stres, nyari uang susah. Terus ya terpaksa jual badannya kayak gitu. Apalagi ganteng kayak gini sering jadi gay. Rasa punya rasa trauma atau rasa sakit hati gitu. Terus mungkin dia udah nyaman sama apa orang cowok sama cowok. Mungkin karena cewek sudah berkurang, jadi dia beralih sama cowok. Ya itu nggak tahu saya pikir. Itu salah pertanyaan buat saya. Saya. Tapi jangan sampai belum. Kalau sampai ya gimana ya wes. Kayak sama cowok pernah? Hampir sih. Kalau aku kerja di mall kemarin sering aku tanyain, Mas berapa? Gak jual pak? Enggak, cuman diajak apa? Apa hubungan kayak gitu, cuman dia bayarnya pakai HP. Kebetulan seumur hidupnya mungkin yang megang kamera ini enggak cowok beneran enggak hampir sih, tapi aku biseks. Demikian itulah pengetahuan mengenai homoseksualitas. Apakah kalian masih membunuh mereka? Kalian masih mau menjauhi mereka? Dekati mereka, rangkul mereka, dan arahkan mereka ke jalan yang lebih benar. Itu. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you.